Hai anak-anak, hari ini bersama Bu Natali kita akan mempelajari tentang tangga nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, dan Si. Tangga nada adalah penulisan susunan tinggi rendah nada yang berurutan. Terdapat 7 nada pokok di dalam sebuah tangga nada, yaitu nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, dan yang terakhir adalah nada Si. Nada Do dilambangkan dengan angka 1, nada Re dilambangkan dengan angka 2, dan nada Mi dilambangkan dengan angka 3. Selanjutnya, nada Fa dilambangkan dengan angka 4, dan nada Sol dilambangkan dengan angka 5. Anak-anak hebat loh, masih ingat semuanya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang nada La yang dilambangkan dengan angka 6 dan nada Si yang dilambangkan dengan angka 7. Kita mau lihat ya, kira-kira di dalam tangga nada mereka terletak di anak tangga keberapa. Nah, kemarin kita sudah mempelajari dari anak tangga pertama sampai dengan anak tangga kelima. Hari ini kita mau lihat angka 6 dan angka 7 muncul di mana ya? Wah, ternyata mereka muncul di atas angka 5. Nah, anak-anak masih ingat ya simbolnya tadi? Angka 1 sampai angka 5 juga mempunyai nama nadanya. Nah, angka 6 merupakan simbol dari nada La, dan angka 7 merupakan simbol dari nada Si. Sekarang kita ingat-ingat ya, di anak tangga berapa saja nadanya muncul. Nah, nada La terletak pada anak tangga yang ke-6 dan nada Si di anak tangga yang ke-7. Kita ingat-ingat lagi ya. Do, Re di anak tangga ke-2, Mi di anak tangga ke-3, Fa di anak tangga ke-4, Sol di anak tangga ke-5, La anak tangga ke-6, dan yang terakhir adalah nada Si di anak tangga ke-7. Nah, hari ini materi kita sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi di dalam materi musik lainnya. Terima kasih anak-anak.